nanti kita atur ke bawahnya seperti itu. Namun demikian Bapak Ibu, masalah keraguan kepatiannya kan apa yang terlalu atau tidak. Jadi Bawaslu kayaknya Bawaslu Kota ini juga punya saluran sendiri ya. Punya IG, punya Instagram, dan sebagainya punya yang juga. Nanti tolong Pauli dibagi ya. Ya nanti bisa, apa namanya, bisa interaktif dengan Bawaslu lewat IG. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Silakan untuk penanya. Tadi di sebelah sana ada yang ngacu. Sudah enggak ngacu. Oh, ada Bapak yang ini. Yang gagah di pojok ada yang banyak. Mumpung ada ini, contohnya. Jadi saya langsung saya tanyakan langsung. Pada saat itu kejadiannya kurang lebih 3 minggu sebelum pemungutan suara dari Jawa Tengah. Ada salah satu dari kandidat tapi dari partai berwarna hijau, saya nggak sebutkan, dan alhamdulillah sekarang jadi tidak karena itu, tapi mereka mengadakan pengajian. Nah, dari pengajian tadi itu memang dihadiri oleh salah satu kandidat. Pada saat itu memang daerahnya penuh, Pak. Jadi ada dua peraturan yang mengatur, satu peraturan daerah yang membuat peraturan pemilu tetapi ada wakil sendiri. Nah, ketika itu pagi dengan mobil-mobil atau apa namanya merusak atau ini, nah, ini nanti terjadi namanya pelanggaran. Ini yang perlu diperhatikan. Yang satu punya otoritas untuk melakukan itu pelanggaran atau bukan pelanggaran itu adalah teman-teman pemerintah daerah melalui perdanya. Dan biasanya ada klausul yang sifatnya karet di teman-teman pemerintah daerah seperti estetik. Nah, tapi sekali lagi otoritas penegakannya itu secara relatif ada di teman-teman pemerintah daerah. Nah, beda kalau karena dia sudah masuk tahapan kampanye. Tahapan kampanye itu dia di Megapil nomor 3 tahun 2022. Itu baru masuk ke rezimnya pemilu, rezimnya undang-undang nomor 7, rezimnya kami dan teman-teman KPU. Penegakannya dasar yang dilanggar dan kawan-kawannya sudah pakai undang-undang nomor 7 tahun 2017, bukan perda lagi. Jadi saya cuma ingin menambahkan itu karena tidak semua barang itu kemudian bisa tidak lanjut ke kami di bawah. Ada barang yang memang otoritas atau kewenangan untuk penindakan ini ada di teman-teman pemerintah daerah atau provinsi dalam hal ini. Karena penegakan Bapak nama Noji, silakan. Kalau saya memberikan dia langsung saja, misalkan pun itu 700 gitu, dilakukan pun itu langsung masuk dia. Tapi yang memberikan adalah peserta calon ataupun tim kampanye. Dan tim kampanye itu adalah orang-orang yang ditetapkan oleh peserta pemilu ke partai, kepada KPU dan jajarannya. Seperti itu. Jadi pasalnya pun yang dikenakan jelas. Kita sering memproses ketika ditanyakan pada tahap pendidikan beberapa kita selalu silap pendapat. Yang memberikan itu adalah bukan tim kampanye. Kalau yang memberikan tim kampanye dia bukan kampanye karena dia tidak mengucapkan apa-apa dan tidak punya kewenangan apa-apa. Jadi kalau pun ada kejadian itu lebih baik dilaporkan. Dan kita pasti ketika diberitahu oleh kegiatan kita kan punya beberapa partner lah. Punya partner kepolisian, kita punya partner kepada masyarakat. Ketika ada kegiatan partai politik selalu ada pengawas kami di sana.